Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Berjumpa kembali di JI Channel atau Jalani Skandar Channel. Kali ini saya berada di Senayan Park ya. Mau melihat Hyundai Motor Studio ya. Jadi tempat apa? Memamerkan produk mereka ya. Oh ya, sedikit ada info juga buat teman-teman yang mau ke Skywalk. Jadi sekarang harus nunjukin dulu bekas karcis kita ini apa namanya? Belanja ya. Jadi baru bisa naik ke atas. Teman-teman yang mau ke Skywalk sekarang, jadi harus nunjukin bukti belanja dulu ya, minimal Rp50.000. Jadi bisa Rp50.000, bisa dua orang ya. Ini untuk menuju ke Skywalk ya. Jadi harus belanja dulu baru bisa naik ke nih ke atas ya, bisa lihat-lihat apa namanya? Lihat pemandangannya. Nah, ini suasana di Skywalk-nya ya. Jadi sedikit agak sepi ya. Nggak seramai dulu ya. Kalau yang pengen tahu keindahan di Skywalk yang ini, yang belum sewaktu rame, boleh di scroll ke bawah ya. Dilihat di video saya ada videonya, silahkan dicari aja ya teman-teman ya. Nah, kita baru nyampe ke ini ya, ke Hyundai Motor Studio yang dikelilingi layar LED yang keren banget ya teman-teman ya, yang berisi media seni yang apa ya, yang akan menakjubkan mata teman-teman semua ya. Jadi keren banget ya. Jadi buat spot selfie juga keren ini ya. Jadi ini ruangan pameran ya dari Hyundai ya, apa namanya, produk-produk mereka ya. Jadi mungkin yang ramah lingkungan ya. Di sini soalnya ada salah satu mobil ya, mungkin ya contohnya ya, mobil listrik ya. Jadi ini apa namanya, bagus sekali ya gambar itunya, layar LED nya ya. Jadi layar LED nya itu bagus sekaliannya ya. Jadi penuh dengan imajinasi kehidupan ya, dan inspirasi ya, pergerakan manusia ya gambarnya, bentuknya itu ya, bentuk-bentuk figuratif dan teknologi yang keren banget ini ya, menurut saya sih ya. Produk mobil asal Korea Selatan ini ya bagus sih, lumayan ramai juga cara kelihatannya, di jalan juga banyak ya yang pakai mobil listrik Hyundai ya, keren ya. Nah teman-teman, Indonesia itu negara keempat ya, setelah Korea Selatan, terus Cina dan Rusia ya. Jadi Indonesia negara keempat yang ada apa namanya, Hyundai Motor Studio. Silahkan dikunjungi ya buat teman-teman yang lagi weekend libur jalan-jalan ya, sama teman, sama pacar boleh ya. Mobilnya cakep, cakep banget ya. Mudah-mudahan saya bisa memilikinya.
Hyundai Motor Studio ini memiliki desain yang menarik ya teman-teman ya, untuk semua pelanggan ya, termasuk generasi milenial ya, anak-anak muda ya, biar cinta lingkungan ya, bagus ya teman-teman ya. Jadi ruang menunjukkan atau memamerkan produk-produk Hyundai ya. Jadi ini layarnya itu di sekeliling dindingnya dan di atasnya juga ya, sampai sekeliling ruangan ini ya, jadi penuh dengan layar LED-nya itu ya. Jadi sangat memanjakan mata kita ya teman-teman ya. Buat pecinta selfie juga bagus banget ya, selfie-selfie di sini, lihat-lihat di sini. Jadi sekalian belanja, terus apa, lihat-lihat ke sini juga. Nah, stok belanjanya jangan dibuang ya teman-teman, ingat ya. Jadi kalau teman-teman mau langsung ke atas, ke paling atas, apa namanya, lantai berapa ya, lupa lagi ya, ke skywalk ya, langsung bisa diliatin itunya, ditunjukin ya stok pembelanjaannya, minimal 50.000 ya teman-teman ya, jadi baru kita bisa naik ke skywalknya ya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen lihat video skywalk ya, waktu itu masih rame-ramenya ya, silahkan di scroll ke bawah ya, ada di koleksi video saya ya, silahkan ditonton. Oh ya, buat teman-teman juga yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Selamat datang dan salam persahabatan ya. Dan yang sudah mensupport sekian lama, saya ucapkan terima kasih banyak sudah support channel ini, beribu-ribu terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini ya, jadi aksesnya sangat mudah ya teman-teman. Jadi seberangnya itu ya, oh iya, sampingnya itu ya RRI ya kalau nggak salah ya, yang televisi Republik Indonesia itu ya teman-teman ya. Jadi sampingnya ini yang dulunya Taman Ria Senayan ya, Taman Ria apa ya kalau nggak salah ya, pokoknya dulu tempat-tempat rekreasi kayak gitu ya. Jadi dibangun ini ya, mall sekarangnya. Jadi pinggir jalan ya, kalau dari jalan apa namanya, kita itu ini berarti di jalan Gerbang Pemuda ya, sebelah kiri ya, kalau arah ke Selipinya ya, adanya sebelah kiri ya buat teman-teman ya. Jadi sangat mudah di ininya ya, di apa namanya, dikunjunginya ya, aksesnya sangat mudah gitu teman-teman.
Keren banget ya teman-temannya. Serasa di akuarium ya. Pemandangan-pemandangan yang indah begini ya. Ini mobilnya juga keren banget ya. Mantap ya, mobil listrik yang keren ya. Ini kayak di akuarium banget ya. Sangat menakjubkan ya. Jadi bagus sekali ya buat spot-spot selfie-nya yang Instagramable ya, boleh kesini ya buat teman-temannya jalan-jalan sambil foto-foto. Sudah jadi capek belanja ya, kesini istirahat sambil lihat-lihat ini ya, apa namanya, memanjakan mata kita ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah support channel ini. Dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa supportnya ya, like, subscribe, dan komen. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share ke media masing-masing ya. Biar apa namanya, biar bukan kawan-kawan semua aja yang tahu ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui video ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.